warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum kiram. Dimanapun Anda berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini kita akan memberikan konten tentang servis motor injeksi pada Supra X125 ini. Ini punya problem pada throttle body. Nanti dari itu reset CMTP dan juga setting mode secara manual. Oke, ikuti terus. Namun sebelum itu, berikan dukungan dulu kepada Wagandul Tutor dengan cara tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, supaya nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berikan subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya akan mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari Wagandul Tutor. Oke, ikuti terus bagaimana cara untuk servis motor injeksi pada Supra X125 ini. Check it out. Kita akan bongkar dulu pada bagian throttle body ini. Kita akan nanti bersihkan pada bagian throttle bodinya. Kita melepas selang, kabel gas, dan juga sensor, apa, kabel sensor dari YCV dan juga TPS-nya ini. Saya akan buka throttle body ini untuk membersihkannya. Yang pertama kita buka pada bagian ini, setelan stasionernya. Wow, banyak kerak juga. Kemudian bau dua. Kerak ini juga akan bersihkan. Menggunakan injektor cleaner. Kotorannya terlihat kan? Sudah jelas terlihat kotorannya.
bagian pada throttle body ini kita bersihkan juga. Mantap. Kemudian stasionernya untuk setelan ya, idle. Ini banyak rak juga. Oke. Sekarang tinggal dirakit untuk throttle body ini. Kita akan rakit throttle bodynya. Ini kotorannya sudah menunjukkan banyak sekali kotoran. Pasang O-ring. Dan. Sedikit aja. Full. Baut. Setelannya, untuk pemasangan setelan ini kita masukkan terlebih dahulu sampai mentok. Terus sampai benar-benar mentok. Nah, sekarang sudah mentok. Nanti diputar 2,5 putaran. 1, 2 ya, 2,5 putaran. Untuk penyetelan lanjutan nanti kita gunakan alat khusus untuk stasionernya. Ini udah selesai perakitan throttle body, tinggal nanti kita pasang ke motor.
Oke, ikuti terus